Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat siang rekan-rekan. Pada hari ini Polsek Pulomerak bersama-sama juga dengan Kelurahan Geram menyalurkan bantuan dari Mabes Polri, dari Bapak Kapolri kepada masyarakat yang berada di Kampung Pasir Lawak di Kelurahan Geram. Nah, kami mentargetkan Kampung Pasir Salam ini karena selama ini kampung ini disinyalir belum mendapatkan sentuhan bantuan sosial karena memang letaknya yang jauh dari kota, sehingga kami bersama-sama seluruh personil polsek kemudian dibantu oleh Bapak Lurah kita melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang ada di Kampung Pasir Salam ini. Dan untuk jumlah bantuan yang kita salurkan saat ini 100 paket, yaitu untuk 100 kepala keluarga. Berikut juga para janda-janda dan kemudian jumbo. Pak, tadi itu door-to-door apa ya? Atau diantar ke rumah ya Pak? Ya, kami melaksanakan door-to-door supaya tepat sasaran. Demikian. Untuk total keseluruhan paket yang sudah disalurkan Polsek Pulomerak sendiri Pak? Untuk sampai saat ini total yang sudah kita salurkan kurang lebih 2.100 paket. Dari baik itu dari Mabes Polri maupun dari perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan sosial. Selain di sini di mana aja Pak yang disalurkan Pak? Ya, kami menyalurkan bantuan dari Polsek Pulomerak sudah dari beberapa waktu yang lalu kita menyalurkan baik itu ke pedagang kaki lima maupun warga masyarakat yang bermukim di wilayah bekas gusuran. Demikian. Siang Pak Lurah, kegiatan hari ini izin laporkan. Baik, terima kasih. Hari ini kita mendistribusikan bantuan beras dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolsek Pulomerak, Bapak Kompol Akbar, dan saya atas nama institusi Kelurahan Geram dan juga mewakili masyarakat Kelurahan Geram secara umum, khususnya di lingkungan Watu Lawang dan Pasir Salam yang tadi diberikan bantuan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolsek Pulomerak, Bapak Kompol Akbar yang sudah mendistribusikan bantuannya kepada masyarakat kami. Insya Allah mudah-mudahan bantuannya bermanfaat buat masyarakat kami, dan mudah-mudahan juga masyarakat kami bisa tetap survive atau tetap kuat dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.